tim asuhan Shin Tae-yong menghadapi tantangan besar saat menjamu Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang datang ke Indonesia dengan membawa skuad yang mengerikan karena dipenuhi oleh pemain yang telah berpengalaman bermain di Eropa. Seperti diketahui, Indonesia akan berhadapan dengan Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Kita sebut saja beberapa bintang yang wajib diwaspadai Indonesia, antara lain Takumi Minamino yang kini memperkuat AS Monaco di Liga Prancis, serta Takehiro Tomiyasu, bek tangguh Arsenal di Liga Inggris. Selain itu, ada Wataru Endo yang baru-baru ini bergabung dengan Liverpool dengan memberikan kekuatan di lini tengah. Sementara itu, lini serang Jepang dipastikan akan semakin tajam dengan hadirnya Kaoru Mitoma, winger cepat yang bermain untuk Brighton. Serta Takefusa Kubo yang saat ini membela Real Sociedad di La Liga Spanyol. Skuad Jepang ini bukan hanya bertabur bintang, tetapi juga memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa dan langganan Piala Dunia. Kehadiran mereka bisa menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia, khususnya bagi Jaitses dan kolega yang harus bekerja ekstra keras untuk menahan gempuran pemain-pemain dengan skill dan pengalaman kelas dunia.